jualan itu kuliner. Nasi goreng, mie goreng, kwetiau, siram, tom yam, sup ayam, dan lain-lain sebagainya. Di sini bermacam-macam menu makanan, seperti sate, ada menu ayam penyet, jus, dan banyak-banyak lagi. Saya berjualan di sini sekitar dalam 6 tahun gitu. Jadi rata-rata di sini orang jualan itu minimal ada belasan tahun, ada 10 tahun, dan ada juga 5 tahun dan 4 tahun. Dan saya dalam di sini berjualan udah sekitar 3 tahun lebih, lebih kurang lah. Ya, sebelum 3 tahun kemudian ini, sebelumnya sih waktu dulu ada kita numpang listrik dari ini ya, dinas Perindo sini ya. Jadi setelah berapa 2 tahun ke depannya baru kita mendapatkan dari bantuan dari PLN ada bantuan listrik tersebut. Jadi barulah kita mengonsumsi menggunakan listrik tersebut bersama-sama gitu kan untuk biaya pengeluaran per tarif per satu gerobak itu dimintai satu minggunya pun kalau bagi saya sendiri untuk jualan sate aja kan tidak mengenai blender atau jus segala macamnya itu mengenai tarif 10.000 untuk satu minggunya gitu. Kalau untuk angka segitu sih menurut saya udah ya stabil lah, nggak begitu menekan gitu ya, menjangkau istilahnya gitu dari dibandingkan yang sebelumnya gitu kan. Jadi tarif kita per bulan itu kurang lebih atau 50.000 atau 40.000. Biasanya kan kita mengenai tarif tuh 70.000 per bulannya gitu. Sebelumnya kami waktu pembantuan PLN sebelumnya itu kami menumpang di Pelindo Pak, ada yang Pelindo dan ada juga Inset. Jadi minimal kalau kira-kira dalam satu bulan itu ada yang menggunakan 80.000 dan ada yang 70.000. Itu besar sekali. Setelah ada pembantuan PLN Pak, itu minimal kami pungut satu gerobak itu ada yang 10.000 yang tidak pakai listrik. Ada yang 15.000 yang pakai untuk jus. Nah, itu minimalnya 10.000. Jadi pungutan dalam per bulannya itu minimal dalam 50 atau 40.000 satu bulan. Jauh lebih irit yang dibandingkan dengan kami menumpang di Pelindo ataupun pakai genset. Alhamdulillah kami sangat bersyukur sebagai masyarakat kecil untuk berdagang di sini. Dan pemerintah daerah di sini pun sangat mendukung sekali berjualan di daerah kota ini. Karena kalau kota ini tidak ada perjualan, daerah ini akan mati, Pak. Begitu tak suasananya tak begitu meriah. Makanya kami sangat sangat terima kasih kepada pemerintah daerah seperti Gubernur Pak Nurdin Basirun dan Bapak kita Bupati yaitu Anur Rafiq telah mendukung sekali untuk penjualan di sini. Kemari dengan teman-teman semua ini untuk makan di sini itu kalau di sini karena pilihan kita tempatnya di sini karena tempatnya santai dekat sama tepi laut juga jadi sambil rileks harganya juga terjangkau dan enak ya sering-sering kesini kalau setiap weekend kalau nggak sama teman-teman sama keluarga. Harapannya semoga PLN terus maju dan tetap membantu masyarakat kecil, Pak.